السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alam yang indah terbentang luas, langit yang megah, matahari, bulan yang seakan saling berkejar, gunung-gunung yang tinggi menjulang dan kukuh, bintang-bintang yang indah menghiasi langit di malam hari, pepohonan yang rindang, semuanya sujud kepada Sang Pencipta, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, langit, bumi, dan makhluk yang mengisinya, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung dan pepohonan, serta banyak manusia sujud mentauhidkan Allah. Dan juga banyak dari manusia itu yang berhak mendapatkan azab. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sujudnya makhluk. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua sebab izzah, kemuliaan makhluk itu. Yaitu dengan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memurnikan ibadah untuknya semata yang dia terjemahkan dalam ketundukan, kepatuhan yang penuh dengan kehinaan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang mulia ini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menjelaskan kepada kita sebab yang menjadikan makhluk itu menjadi mulia, yaitu ketika dia mentauhidkan Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, memurnikan peribadatan, tunduk sujud kepadanya semata dengan menghinakan diri di hadapannya, penuh pengharapan dan rasa takut. Sebaliknya, tidak ada lagi yang lebih menghinakan serta menjatuhkan derajat makhluk itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala melainkan keengganannya untuk sujud kepada Allah, atau karena dia menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sehingga langit, bumi, matahari, bulan, bintang, hewan, semuanya lebih mulia daripada manusia ini ketika manusia enggan sujud dan mensekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan, buka hati sebelum membuka mata dan telinga. Saudara, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang siapa orang yang berhak untuk diazab dan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah Allah jelaskan sujudnya makhluk-makhluk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah katakan bahwa banyak manusia itu yang berhak untuk diazab. Penyebabnya karena ketidakpatuhan, tidak tunduk, keengganan mereka untuk sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian perhatikan pula ketika Allah mengungkapkan, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang Allah hinakan, siapa yang akan memuliakannya? Allah tidak katakan barang siapa yang Allah azab, tetapi Allah hinakan. Kenapa? Karena kehinaan yang Allah timpakan itu sebenarnya azab tambahan. Setelah dia diazab, dihinakan lagi. Bisa jadi seseorang itu diazab tetapi dia tetap mulia. Kalau sekarang ada orang yang masuk penjara, tetapi dia tidak dihinakan. Ini diazab, disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, syirik, keengganan sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dari makhluk-makhluk yang diciptakannya, merupakan sebab yang paling menghinakan dan merendahkan manusia. Selain itu, ada sebab-sebab yang lain yang bisa merendahkan dan menghinakan manusia. Walaupun derajatnya di bawah kesyirikan, tetapi fenomena kehinaan yang menimpa manusia disebabkan yang satu ini juga tidak kalah banyaknya, yaitu kehinaan yang disebabkan oleh maksiat.
Bisa jadi seseorang itu sekalipun manusia mengagungkannya, manusia memuliakannya, tetapi karena maksiatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adalah orang yang paling hina di hati manusia itu. Cobalah wahai saudara, bagaimana mungkin seorang hamba itu mengharapkan orang lain menghargai dan menghormati dia, sementara dia tidak mengagungkan dan memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana dia mengharapkan orang mencintai dia, sementara dia tidak mencintai Allah? Bagaimana dia mengharapkan orang menjaga batasan-batasan dia, dia tidak menjaga batasan-batasan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia meremehkan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, biqadri mahabbatil 'abdi lillah, tergantung kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka manusia mencintainya. Sejauh mana manusia takut kepada Allah, maka manusia takut kepadanya. Sejauh mana dia mengagungkan dan memuliakan Allah, sejauh itu pula lah manusia mengagungkan dan memuliakan dia. Lalu Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi menjelaskan, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka siapa lagi yang akan bisa memuliakannya? Dan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat menghinakannya. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang mukmin yang bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah adalah orang yang paling mulia. Sekalipun orang-orang musyrikin, orang munafikin, orang kafir merendahkan dan menghinakan dia. Lihatlah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah orang-orang munafikin. Tatkala mereka berkata, "La'in raja'na ilal madinati layukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal." Apa kata orang-orang munafik? Nanti kalau kita sudah sampai ke Madinah, orang-orang yang paling mulia, maksudnya orang-orang munafik, kata mereka, mereka mengaku paling mulia, akan mengusir, mengeluarkan orang-orang yang hina. Menurut mereka yang hina di sini adalah Rasulullah dan kaum muslimin. Akan mereka keluarkan. Lantas Allah bantah, Allah jawab. Apa kata Allah? Walillahi izzah, walillahil izzah, walirasulihi, walil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya milik Allah lah kemuliaan itu. Milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak paham. Apa kata Ibnu Qayyim? Iwallah, benar demi Allah. Mereka itu tidak mengetahui siapa sebenarnya yang benar-benar mulia. Lihat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan kalian merasa hina, jangan kalian sedih. "Wa antumul a'launa." Dan kalianlah yang lebih mulia, yang lebih tinggi. "In kuntum mu'minin." Seorang mukmin sejati, maka dia adalah seorang yang mulia. Kenapa tidak? Dia bergantung kepada Zat yang Maha Mulia. Seorang mukmin sejati adalah orang yang paling terhormat. Kenapa tidak? Dia berdiri di atas manhaj yang paling lurus. Seorang mukmin sejati adalah orang yang paling mulia, paling berharga, paling bernilai, karena suri tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia dan paling agung. Terakhir wahai saudaraku, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang sebab kemuliaan, bahwa kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah al-karamah fi luzumil istiqamah. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah dengan menjaga keistiqomahan. Dan Allah tidak memberikan kepada hambanya kemuliaan yang lebih agung, yang lebih besar daripada tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya serta mencintai wali-walinya. Maka jangan sampai menjadi lebih hina daripada langit dan bumi. Jangan sampai lebih hina dari matahari dan bulan. Jangan lebih rendah daripada bintang-bintang. Jangan lebih rendah dari gunung, pohon. Bahkan jangan menjadi rendah, lebih rendah daripada binatang-binatang dan hewan. Mereka semuanya sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Buktikan tauhid kita, buktikan penghambaan diri kita dengan memurnikan peribadatan, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itu insyaAllah Anda, saya, kita semua kaum muslimin mudah-mudahan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemuliaan di dunia serta kemuliaan di akhirat kelak, di kedudukan yang tinggi di surga. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.